Tajuk berita, Anwar berangan jadi PM lagi, jangka dari Mahathir akan demam selepas 19 November ini. Berita penuh seterusnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah angan-angan bakal menjadi Perdana Menteri PM ke-10 selepas 19 November walaupun sudah berkali-kali gagal dalam usahanya sebelum ini. Tidak salah untuk Presiden PKR itu memasang angan-angan kerana setiap orang mempunyai impian masing-masing. Bagaimanapun kali ini Anwar meramalkan bekas PM dua kali, Tun Dr. Mahathir Mohamad akan demam sekiranya beliau berjaya dilantik sebagai pemimpin nombor satu negara selepas PRU15 ini. Beliau Dr. Mahathir menjadi orang pertama yang akan demam kalau saya mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri pada 20 November nanti. Bagaimanapun, saya tetap mendoakan beliau sentiasa sihat, katanya dipetik laporan media semasa berceramah pada jelajah Mega Harapan Pulau Pinang semalam. Anwar kata sudah terlalu banyak bersabar dengan Dr. Mahathir, malah membidas balik dakwaan kononnya wujud kerjasama sulit dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang juga anak muridnya. Paling terbaru beliau, Dr. Mahathir, tidak menyokong PH kerana kata kita bekerjasama dengan Zahid, Presiden UMNO. Bila saya berbincang dengan Zahid, bila saya cakap begitu, jika ada mana buktinya, saya telah banyak bersabar dengan beliau, Dr. Mahathir, tetapi sekarang beliau mengatakan bahawa beliau tidak menyokong PH kerana kita bekerjasama dengan Zahid, katanya lagi. Untuk rekod, umum mengetahui Anwar sentiasa mendakwa dirinya memiliki majoriti kukuh untuk menjadi PM, bagaimanapun sehingga hari ini masih gagal untuk menjadi PM apabila tidak mempunyai cukup sokongan. Sekian berita, kredit diberikan kepada portal Agenda Daily atas ihsan berita ini. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp Group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.